morning. I just finished my 7K run hari ini. Super happy karena udaranya lihat super cerah banget, dan itu adalah hal yang sangat aku syukuri. Karena hari Sabtu pagi adalah hal yang aku tunggu-tunggu banget, karena kayak vibe-nya ya libur, abis itu gak kerja, nyantai, I really love it. Dan alhamdulillah hari ini nyantai banget larinya. Terus juga, apa ya, tadi tuh aku mau ngomong sama kalian, apa ya? Sumpah, tadi udah inget mau ngomong sesuatu, but I forgot. Nanti kalau ingat aku balik ke sini. Look at that, beautiful, beautiful weather, cantik banget. Ganti kerudung, dan ini adalah kerudung favorit aku, yaitu Nike yang Pro 2.0 kalau nggak salah, karena cuttingannya paling cocok di muka aku. Terus aku tuh suka pakai ini. Kalau kalian yang suka lari juga harus punya ini nih, aku free belt. Aku beli di GI waktu itu. Mereka compress part. Ini buat taruh HP, buat taruh minum, buat taruh gel dan tisu dan segalanya. Uri Queen, Uri Queen. Selamat makan. Selamat makan. Bright to be. Ini makanan kita. Ya, oke. Kali ini udah kayak emosi sih kata gue. Sekarang pagi mau cari oatmeal. Karena oatmeal tuh udah ada kutuan. Got my iced chocolate. My favorite one. Ini paling enak menurut aku. Menurut aku ini lebih enak daripada iced chocolate. Jangan kulit. Morning. Tadi udah sarapan croissant, tapi pengen sourdough, itu sama butter aja gitu. A bit of butter. 우리에게 사랑이란 그저 fantasy. 그래도 안 된 거야. Ya, Rabun, annyeong. Aku baru kelar lari 2 kilo aja hari ini. Sebenarnya kayak tadi, kalau lari gak ya gitu. Soalnya kayak kemarin udah gak lari, dan hari ini cuma lele doang. Karena hari ini tanggal merah, aku ikutan libur. Terus, dari tadi cuma kayak nonton film, main sama bayi-bayi. Jadi udah deh, lari aja bentar gitu, 2 kilo. Udah deh, walaupun tadi kayak nyeret diri ya keluarnya, tapi senang sih udah selesai gitu. Dan ya, we'll see apakah aku akan lanjut vlognya atau enggak besok. For now, bye. I am back, guys. Malam ini aku lagi goreng ugly tempe, ugly gluten free tempe tepung. Karena aku ngidam. Karena mama aku bikin kayak ikan tongkol balado gitu. Aku gak makan ikan biasanya dan gak makan cabai-cabian kecuali makanan tersebut. Dan ya, aku bikin tempe karena I think it matches perfectly pakai tepung ini. Tada! Ladang 5. Ini udah jadi nih kakak-kakak ugly tempenya. But it's okay, yang penting enak. Karena tepung ladang 5 nya tuh enak banget. Not sponsored. Terus, tadi aku udah kukus wortel. Cie, biar balance hidupnya ceritanya. Karena long weekend ini makannya udah gak sehat banget. Hai. Hai. Eh, dadah yuk, dadah. Dadah. Dah, gimana eh? Tadi juga gitu lah, selfie. Dah. Good morning, so we are back on my daily vlog. Hari ini, pagi ini, mau lari dulu. Abis itu jam tangan,
untuk lari, just to see my stats. Terus ini udah agak kesiangan sih, tapi alhamdulillah hari ini kayaknya gak terlalu panas. So I think I'm good. Buat dengerin lagu, Sunny's Kaki. Belum pemanasan lagi. Dan sedikit tips sih buat yang mau beli sepatu lari, karena berdasarkan pengalaman sendiri, waktu kemarin Jakmar aku tuh jempolnya semua langsung biru-biru. Karena kekecilan, aku biasa beli sepatu ukuran aku biasa dan ternyata harus size up kalau buat lari, karena kaki kita tuh bakal kayak kar gitu sepanjang lari dan panas. Dan jadi aku biasa pakai 38-39, ini aku pakai ukuran yang 40. Jadi harus dicobain, tapi karena satu merek pun kalau beda jenis itu dia bisa beda size. Kayak yang ini aku 40, tapi yang satu lagi yang Vaporfly aku kayaknya 39 atau 41, aku lupa sih. Pokoknya intinya bener-bener dicobain deh. Aku gak begitu nyaranin beli online unless kamu emang udah pernah beli dengan model yang sama. Kalau pagi-pagi keriting banget guys tuh. Lihat. Dah, bye-bye. Kiss bye. Kiss bye, gimana kiss bye? Dadah. Okay, heart rate is up. Sekarang aku sudah pemanasan, aku mau lari dulu. Bye. Okay guys, aku udah balik dan tadi akhir-akhir hujan, mulai gerimis. So dan makan hari ini. Kita tadi makan roti guys, tapi aku lapar. Jadi aku pengen early lunch. Nasi Padang. Because why not? Oh, pagi-pagi makan ginian seperut gak ya? Hello, so aku lagi mau ke studio. Mau bikin YouTube, tapi sebelumnya mau dandan dulu. Karena ini ternyata udah jam segini. Aku tuh mau pergi, abis ini mau event. Aduh, kenapa nih pencahayaannya kayak gini? Abis ini mau event, dan ya udah deh kita dandan dulu ya. Bye. Finally home. Aku sekarang pengen mandi dulu, mau sholat asar juga, and mau langsung ngurus video-video buat premiere dan lain-lain. Bye for now. Hey guys, aku sekarang lagi udah selesai mandi dan sholat, dan aku sebenarnya lagi nunggu azan maghrib. Tadi niatnya mau leyeh aja dulu, tapi ternyata masih agak lama azannya, dan aku sepertinya harus mengurus premiere sama apa namanya, ngerevisi gitu, ada reels kerjaan revisi. Tadi jerawat tuh padahal emang gak boleh banget ya guys dipencet, aku juga super nyesel banget. Cuman tadi tuh udah kayak keluar gitu nanahnya, jadi aku kayak gemes. Dan ternyata dia bukan tipe jerawat yang udah siap dikeluarin gitu, lo ngerti ya sih? Jadi tadi cuma keluar ujungnya doang, jadi aku nyesel. Jadi mencetnya tuh harus agak kenceng gitu, dan udah deh nih, jadi bekas jerawat baru deh tuh. Lihat kan yang merah itu? Nyebelin banget. Abis ini pengen pakein sikap pasti ya. Coba next sama Bila gimana? Sini. Ajak Mbak. Gak mau, Rebo. Disuruh. Mbak. Balik lagi. Rey, Rey. Ayo sini. Rey. Idi. Oke, so aku udah ngedit ini. Oh, rupanya lampu. Sekarang tinggal masuk masukin musik ke YouTube Studio. Oke, so yep. Kita setting dulu visibility-nya. Oh, schedule hari ini. Terus Oke, udah safe. Oke, all good. Aduh, baru mau nyapa kalian. Aku lagi mau makan malam guys. Betul, udah kayak seperempat jalan makan. Dan sekarang lagi nunggu sekalian premiere, lagi makan sambil nonton YouTube dulu. Just having a bit of me time. Baru kan habis ngedit revisi, ngedit publish thumbnail dan lain-lain. So yeah. Mari kita makan. Ngapain? Ngapain? Bobo kemana Bobo? Jalan tuh sehari. Udah bener-bener haus. Hari ini
3 km saja. Semalam kayak kurang enak tidur sih. Jadi heart rate agak tinggi. Kita coba lagi besok ya. Morning, finally home. Kamu mau lihat jerawat hasil semalam. Lagi baik banget whiteheads tuh. Anyway, sekarang barusan aku bisa minum protein dan sekarang aku pengen pendinginan dulu. Sampai di kamu gak fokus. Kita mau makan siang dulu sebelum ke tempat buat bikin kerjaannya. Ya aku kan tadi lagi di set test saat aku harus pesan es padang walaupun makanan utamanya belum datang ya. Selalu es padang. Es padang aku sengaja ke test saatnya buat makan es padang. I love food is here. Laper banget jadi nasi goreng. Hari Jumat nih akhirnya. Udah hampir di penghujung a week in my life. Vlog. Belum mandi pasti ya, tapi udah pakai lip serum biar gak pucat depan kalian. Dan aku tadi pagi udah sarapan. Hari ini udaranya mendung banget. Jadi kayak sebenarnya tadi masih galau kan, lari gak ya hari ini, lari gak ya gitu. Cuman tadi mikirnya besok kali, tapi kayaknya besok gak keburu deh lari. Karena aku besok mau ada nikahan sahabat aku. Aku mau ngedit kerjaan dulu, mau nge-revisi. Kaja! Gagal. Mana ya? Basah semua, guys. Mana ya? Basah semua ya, eh. Siapa yang numpain air? Siapa mana yang numpain air? Yang bayar siapa? Hai guys, jujur sekarang bentukan aku udah bener-bener tidak karuan karena aku itu sebenarnya capek. Dan sebenarnya dia kekurangannya bekerja di Jumat ya, menurut aku adalah kayak vibe-nya udah pengen Sabtu gitu. Karena kalau aku pribadi, aku tuh Sabtu tuh gak kerja. Sabtu Minggu aku bener-bener strictly gak kerja gitu. Kecuali ada event offline gitu atau ada live yang emang. Pokoknya dia kalau misalnya kayak konten as in ya udah bikin-bikin video gitu-gitu, aku gak tuh biasanya Sabtu Minggu. Tapi karena ini timingnya adalah Jumat malam, dia agak menyesali decision tadi terlalu baik lele-lele dan nontonin burung dan pesawat bareng gitu. Sekarang udah mau jam 8 malam dan masih ada shot lagi untuk produknya nih di akuarium ini yang tadi tumpah itu. Jadi ya maaf banget ya, by the way aku tuh vlognya ya ini juga random vlog ala ya. Aku emang gak yang kayak setiap detik kegiatan hidup aku rekamin gitu karena I think it's not yet possible buat aku dan mungkin aku juga belum terbiasa sih. Mungkin ntar seiring berjalannya waktu aku bikin daily vlog gini, semoga aku akan semakin kayak ingat gitu. Aku targetnya sih pengennya 8:30 itu harus udah beres ini semua dan maksimal jam 9 udah kayak udah di-upload di drive buat dikirim ke editor aku. Wish me luck, fighting buat kita semua. Sekarang aku lagi mau makan malam bersama Ratu. Duh, kayaknya ini hari terakhir dari a week in my life deh. Karena sebenarnya kemarin tuh aku harusnya berhenti di hari Sabtu. Cuma Sabtu dan Minggu aku tidak terlalu merekam karena terlalu kayak hari ini seru banget. Meskipun tadi pas quarter itu aku kayak agak di titik kayak
kenapa ya gue ngelakuin ini gitu, kayak kenapa sih gitu, kenapa tujuannya apa gitu. Ternyata kayak aku kurang kurcok ya kalau materi. Gak tau sih, seru sih sebenarnya, tapi karena tadi nggak prepare jadi kukunya tuh kayak agak panjang dan aku tuh agak takut buat ituin karena kuku kayak aku ngilu sendiri gitu loh, tau gak sih? Kayak ngeruk tembok gitu ya kan, jadi gue kayak ngilu. Ya mungkin next time kalau misalnya mau potri-potri gitu harus potong kuku dulu ya. Selamat makan! Pesanan aku, Burata, ya makasih mas. Selamat ke Sumedang.